Oke teman-teman, kembali lagi di tayangan sederhana di Fayus Channel. Oke teman-teman, saya sekarang ingin mentutorialkan gimana caranya lampu sen berkedip dengan modal cuma ya 2000, 5000 lah. Dan aku sudah lubang, berhubung sudah lubangnya kemarin. Teman-teman, kita masukkan dulu. Oke teman-teman, sebenarnya bisa nggak dipotong kabel ini, bisa tidak dipotong teman-teman, berhubung saya agak susah pasangnya, saya memotongnya kabelnya. Oke teman-teman, kita lalu buka sok sennya. Kita buka sok sennya. Oke, teman-teman, kita buka dulu. Lalu kita pilih yang warna oranye dan yang tengah yang warnanya agak putih abu-abu. Dan salah ya teman-teman, yang oranye kalau motor beat, sepeda beat, motor beat warna oranye atau agak putih. Teman-teman, kita pasang dulu. Sebenarnya ini saya potong teman-teman, sebenarnya walau gak dipotong gak apa-apa kabel ini, sebenarnya saya potong biar gampang aja pasangnya. Teman-teman, kita ambil yang pinggir kuning, pinggir kuning sama yang di tengah kalau motor beat itu. Ambil yang kuning dan yang di tengah agak biru, putih agak biru. Lalu kita pasang kembali teman-teman. Kita pasang kembali. Jangan lupa dirapikan dulu. Lalu kita sambung kabel yang tadi. Sebenarnya enggak disambung, dilangsung pun bisa teman-teman. Cuma saya agar gampang aja. Ini kan cuma caranya aja. Kita sambung. Harusnya sama teman-teman, yang putih sama yang putih. Sebenarnya sama aja, yang mana aja, cuman lebih bagus putih sama yang putih teman-teman. Jangan lupa diisolasi. Jangan lupa diisolasi ya teman-teman. Oke, sudah disambung, kita coba. Berhubung saya pakai remote, ada alarmnya, saya coba dengan alarm. Nah, itu teman-teman, cukup mudah dan gampang sekali caranya. Aku pakai remote teman-teman. Gampang teman-teman. Kalau ingin tidak berkedip, kita pencet tombolnya. Kalau ingin sen biasa, kita pencet. Teman-teman, kalau ingin berkedip semua lagi, ya, teman-teman pencet lagi. Bagus teman-teman, cuma sederhana aja ya teman-teman, gampang dan mudah. Kalau waktu malam ini, kalau dihidupin malam seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment dan subscribe and share, dan jangan lupa komen di kolom komentar apa
apa yang ingin ditutorialkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.